serut yang setting di batu ya, ini lumayan dapat bendera merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bonsai semuanya. Jumpa kembali dengan saya Wage Mulyono di channel Wage Bonsai. Kembali kita update di kontes dan pameran bonsai nasional 2022 di Banyuwangi ya. Walaupun ini di detik-detik hari terakhir, kali ini kita update yang di kelas prospek yuk. Ini suasana pagi di areal kontes ya, di detik-detik terakhir sebagian sudah banyak yang diangkut ya. Nah, di kelas prospek yuk. Ayo. Sisir dapat merah. Bisa ancang dapat merah. Kecil-kecil mungil. Bisa antiki. Tapi hijau. Serut hijau lumayan. Ada serut juga dapat hijau lumayan. Ini serut juga, serutnya cukup unik ya. Sini ada benjolan yang mirip gurita ini. Unik ini. Nah, ini ada sakura yang dapat merah. Sudah cukup ideal memang sih. Jalo Kianti. Bendera hijau. Ini ada sakura mikro ini, kecil ya, mame ya, sakura mikro ini kecil ya, kecil sekali ini dengan jempol saya. Nah itu bandingannya. Di sampingnya ada santigi bendera hijau juga, ada sancang ya. Ini juga ada sancang. Ini sancang ya. Sancang prospek juga untuk mame memang ya. Ini anting putri. Juga. Sampingnya ada mustam. Terus mustam lumayan ini. Barang sudah agak langka mustam ya. Ada sancang. Pali boksus. Daunnya mulai mengering tapi ini. Wah, sayang ya. Dapat bendera hijau. Ini ada sancang lagi. Nah ini saing simbur nih ya, saing simbur pohon endemik dari NTB ini. Saing simbur. Ada juga serut yang setting di batu ya, ini
lumayan dapat bendera merah. Ini ada Mirton bendera hijau. Sampingnya ada Sancang, setting di Batu juga. Santigi bendera hijau juga. Wah, ini baru tahunnya apa nih? Oh, Cendrawasih. Oh, ya, nih Cendrawasih. Baru tahu ya ini. Nah, ya. Sampingnya ini ada sisir. Ranting putri lah. Ini ada jeruk pikit. Sancang. Sampingnya ada sancang lagi. Ini ada sancang yang masih perlu banyak penataan ini dan pengelosan ini. Oke, ya. Lebat hijau. Nah, ini santigi. Ini ada sancang ya. Ini sancang lagi. Sebagian sudah banyak yang diangkut ya sahabat. Santigi. Ini. Ini kawis. Yang dapat bendera hijau. Yang serutnya lumayan ini, sama. Ya, dapat bendera merah. Ini boxus ya, hijau. Di sampingnya ini Arabica dapat bendera hijau. Ini lagi ada amplas yang masih pengelosan tapi lumayan dapat bendera hijau ini karena akarnya udah main bagus tuh ya, akar bagus. Ini ada Hokianti ya. Kimeng. Kimeng udah pemain bagus. Cabang-cabangnya udah mulai ngisi, trapnya bagus ya. Keseimbangan. Nah, ini akarnya juga bagus, makanya dapat merah dia. Udah seimbang. Ada sebagian yang masih pengelosan. Ada santigi. Santigi dapat bendera hijau. Ini ada kimeng yang setting di Batu dapat bendera hijau. Nah, ini Dewan Daru nih. Dewan Daru dari tadi kita baru ketemu ini ya. Dewan Daru. Ada buahnya nih, buah bagus dia. Nah, ini ada jambu kerikil. Jambu kerikil. Bendera hijau. Nah, ada beringin sampingnya atau benjamina. Nah, ini. Selanjutnya ada loa. Ini loa masih pengelosan. Ini lumayan dapat bendera merah deh. Lanjut ada serut ya. Ada serut. Lumayan.
Selanjutnya ada Mirten ini. Mirten lumayan dapat bendera merah ya. Nah ini kita ketemu Kawis lagi nih. Ya. Kawis. Kawis ta dapat bendera hijau. Di sampingnya ada Sancang dapat bendera merah. Wah, mantap ini. Akarnya udah bagus. Cabang-cabang udah ngisi semua ini. Nah, dapat bendera merah ya. Sancang. Lumayan. Isi semua ini. Pas prospek. Kita ketemu dengan Kawis lagi ini ya. Dapat bendera hijau. Ketemu dengan Sancang lagi. Nah ini ada Mustam. Mustam yang cukup langka udah ya. Penataan bagus. Di kelas prospek dapat bendera hijau ini. Kawis. Hijau juga. Di sampingnya ada Boxus. Boxus ini udah rapet sekali. Nah ini ada Sancang. Sancang ya, cukup enak dilihat. Bagus sekali. Program akarnya juga bagus ya. Cabang-cabang isi bagus. Nah, makanya dia dapat bendera merah itu ya. Di sampingnya ada Serut. Woi, Serut ini liuknya udah lumayan. Mantap ini. Dapat bendera merah. Sorry, dapat bendera hijau. Merah Sancang tadi ya. Nah, itu yang Sancang dapat bendera merah tuh ya. Ini Serut. Dapat bendera hijau. Ini ada Sancang lagi. Setting kasket ya. Ini Serut. Serut. Santigi. Semakin masih ada yang pengelosan ini. Dapat bendera merah. Lumayan. Ini ada Sisir. Nah ini Sisir dapat ya. Bendera hijau. Ini Hokianti. Hokianti ya. Hokianti hijau. Ini Beringin ini atau Benjamina dapat bendera merah ya. Lumayan. Tinggi. Nah ini sahabat dari tadi nih di prospek baru ini kita ketemu Waru ya. Nah, ini Waru cukup bagus. Waru itulah sahabat ya. Sampai di sini dulu, masih banyak lagi itu yang di kelas prospek ya. Nah itu sepanjang itu banyak lagi. Terus saya cukup dulu untuk postingan kali ini. Semoga bermanfaat ya dan menginspirasi. Salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.